Magenters, selamat datang kembali di channel Magenta Automotive. Mahindra Marazzo baru saja meluncur di India. MPV pesaing Toyota Innova ini disebut memiliki harga yang lebih bersaing. Dan inilah penantang Toyota Innova meluncur harga lebih murah. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Marazzo di Lego mulai 999.000 INR atau setara 207,9 jutaan rupiah dengan kurs 1 INR yaitu 208 rupiah yang lebih murah daripada Toyota Innova Crysta yang mana harga termurahnya sekitar 1.440.000 INR atau setara dengan 299,6 jutaan. Namun demikian, Mahindra lebih mahal daripada mobil trailis lainnya Suzuki R3 yang mana harga terendahnya 634.000 INR atau setara 132 jutaan rupiah. Marazzo hadir dengan 4 varian yakni M2, M4, M6 dan M8 dengan harga masing-masing 999.000 INR atau setara dengan 207,9 jutaan rupiah. M4 dibanderol dengan harga 1.095.000 INR atau setara dengan 227,8 jutaan rupiah. M6 dibanderol dengan harga 1.240.000 INR atau setara dengan 258 jutaan rupiah. Dan M8 dibanderol dengan harga 1.290.000 INR atau setara dengan 268,4 jutaan rupiah. MPV ini memiliki pilihan 7 penumpang dan 8 penumpang. Semua varian Mahindra Marazzo mendapatkan twin airbags, ABS plus ABD, pengikat sabuk pengaman, dan Aisofix. Nah, tipe mana nih yang akan kalian pilih, Magenters? MPV ini ditenagai oleh mesin baru diesel 1,5L turbo Chang yang merupakan hasil pengembangan melalui kolaborasi Mahindra dan SsangYong. Mesin itu menghasilkan tenaga 121 bhp dan torsi 300 Nm. Mesin itu dipadukan dengan gearbox manual 6 percepatan dengan sistem gerak roda depan. Sementara sistem all-wheel drive akan ditawarkan untuk pasar global, pilihan gearbox otomatis diprediksi akan ditawarkan di pasar India mendatang. Mesin Marazzo sudah bisa disesuaikan untuk memenuhi aturan Bharat Stage 6 yang mulai berlaku bulan April 2020. Selama itu, Mahindra juga akan memperkenalkan mesin bensin untuk Marazzo pada tahun 2020, Magenters. Share dan komen pendapat kalian di bawah video ini ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.